Are you ready for your next adventure? Yes! Are you ready for your next adventure? Yes! Keliling bangun pegau ni. Bang. Pasir. Ah, dah dekat, dah dekat. Okey, jalan ni nopak. My god. Jalan ni sini pun. Okey, ni ada satu spot lagi, geng. Kita ronda-ronda. Aku bawa orang jalan-jalan di sekeliling spot-spot yang menarik. Ini ada tempat orang tidur kat sini. Orang camping. Tapi tu lah masalah dia. Sebab ada orang tinggalkan sampah. Ini masalah. Oh, atas ni je. Okey. Kono balik, ambil jalan sini boleh tak? Kong sana. Adrei. Boleh turun ke bawah tu dan mandikan tempat yang tadi tu yang ayah pergi tu ke tempat bawah. Macam mana dia boleh jumpa tempat ni? Tak tu mana ni mana? Salah macam mana lagi kan? Satu-satu. Macam mana awak jumpa tempat ni? Ini lah tempat lagi. Dekat TikTok lah ini, gini-gini. Ini bawah tu ada spot. Macam mana nak pergi tu? Ini tak apa ni, ikut lah batu-batu tepi. Kena ikut tepi ni lah, licin tak? Okey, kita boleh turun ke bawah tu untuk pergi ke alright. So Ahmad dah pergi sana dah. So kami akan camping kat sini. Nice. Sabar. Ikra, you want to swim? Swim apa? Ini tengok derai nak pergi. Kat bawah tu. Air tu tenang ke sana? Ha?
mana nak turun bawah tu? Ikut batu lah, mana lagi. Okey. Tak apa. Skin cantik. Anak-anak dan belakang tu kampangan Pergau. Nak buat style gini. Kau pun suka buat. Boleh, boleh. Ayah tu orang makcik je minat kamu. Sorang ni pasalan kirin nak beli ni. Rakit yang apa tu? Gini. Tapi di empangan Pergau. Tahu. Layan view kat sini memang cantik. Awesome view. Pagi ni pagi tu lagi lawa. Kamu apa? Ow! Stop asking me. Huh? Do I have a friend? Me and my brother. Stop, brother. Mama, ni saya juga. Boleh lah kau camping ni. Tak ambil pergi. Ayah bawa barang. Malam ni kita duduk. Saya ambil pagi ni. Apa nak cakap ni? Malam ni ada apa? Tak nak. Tak nak. Tak nak. Apa kata lah? Ada glenty. Sama dia tadi glenty. Mana glenty? Mereka nak? Ayah kat Kelantan ni punya banyak. Yeah. Lagi sampai. Gabung. Ayah kata yang nak menunaikan ajak ayah. Ayah pergi di batu. Ayah naik tangan. Ini apa nature dekat empangan. Empangan ni buatan. Bukan nature. Kalau camping ni buatan. Inilah nature. Memang nature. Mana ada pokok buatan orang. Bawah ke nature? Sini je. Sungai ni bukan nature. Oh, dah buka roti. Siapa nak roti? Syekh. Semua ni. Cepatlah masak-masak. Kita lepas makan tu, kita fikir kemudian. Kita pasang kemah tu, nak buat konten sikit. Dia tutup tu, oh nak. So guys, kami kena angkat barang. Kami kena angkat barang daripada kereta. Turun ke bawah tu. Ada jalan batu ni. Itulah kesukaran lah. Sedikit kesukaran untuk turun ke bawah bawa barang. Jambatan yang orang selalu pergilah. Jambatan di Padang Kashmir orang panggil. Dekat situ. Jambatan besi tu. So kami berada jauh daripada jambatan. Memang nice lah. Cantik. Tu anak-anak aku dalam palung tu. So mana tuan? Okay. Kita nak camp kat sini, geng.
So guys, kawasan ni insyaAllah selamat sebab paras air yang akan naik tu kami jangka tidaklah berbahaya. Ha, pendek je, alah cetek je. Boleh lah air. Pemandangan dia memang awesome lah, memang cantik. So kami nak set up camping kat sini. Selesai sudah kita pasang. So kami pasang fly sheet. Jumpa udang ke? Udang tadi, tadi ada udang Mak lepaskan. Udang tu besar mana? Oh ni. Oh tu dia. Oh tu sekejap. Mana? Oh tu dia tu. Ada lagi seekor macam ni lah. Ikan macam ni. Tahu mana. Bro, what are you doing? To catch a fish? No fish. Ayah, ni ayah, ada ikan besar ayah.
Mana? Minum guys. Time to lunch guys. Lauk kami tengah hari kari kambing, sardin, ada telur goreng dan juga nasi kosong dadar, telur dadar serunding dan juga mana serunding? Baik, sedap. Okey. Rai, Rai ingat tak kita makan kambing dekat Crazy Hill? Makan kari kambing ni, anda boleh tengok camping kami di Crazy Hill. Aku Raid dengan dengan Ahmad. Kami masak kambing, kari kambing dekat Crazy Hill while camping. So video dia ada dekat dalam video ni. Dan anda boleh tonton dalam playlist kami. Ada banyak video camping-camping. Kami ingat adalah dalam berbelas-belas video camping vlog. So anda boleh tonton. Wow, bersantai ke? Water rafting. Oh, bye bye. Okay nah. Hanya jetik je. Kami ada game guys. Cara untuk main ya. Ini botol, botol air mineral. Kemudian okay. Oh macam tu, okay. Okey, demo kedua pula daripada Ahmad. Okey, first kali kita kena kepit. Okey, tepi sikit. Kita kena kepitkan, dia ada pressure kat dalam botol tu. Okey. Kemudian dan laju-laju kita bukakan penutup ni. Okey. Aduh. Ui, melepuh. Okey, okey. Siapa yang paling jauh sekali penutup botol tu, dia menang. Okey, cuba sekali lagi. Demo. Yeah. Okey. Ya. Yeah. Wow. Jauh tu. Okay, giliran Raid pula. Dekat mana? Come on Raid. Eh, bagilah semangat dekat Raid ni. Go Raid. Come on. Kita tengok siapa yang jauh. Tadi Abayang tu dah jauh dah sampai 10 meter. Okay. Go. Okay. Oh, jauh. Okay, lebih kurang dalam ni panas ke tanah? Tan. 15 meter lah geng. Okay, giliran Ifa sekarang guys. Kita tengok macam mana Ifa jauh ke tak ni. Okay. Kecil lah Ifa.
Come on, Ipa. Ipa lo, Ipa lo. Wow, oi, saingan pada Ahmad. Oi, Raib yo. Raib. Raib, semua apa ni peserta kena buat dekat batu ni. Cepat. Okay, come on. Come on. Oh, fail. Oh, tak jauh. Mak beli inyus. Giliran Mak Datin pula. Mak Datin. Mak. Wow. Okey. Kau biar je. Biar boleh rembuk asalkan kita menang. Okey. Pressure kan. Presskan tu lepas tu. Lepas tu buka laju-laju betul tu. Macam dua-dua tak dua-dua jari. Tepi dah. Eh, kau kena kena muka. Kamu kau kena biji mata pun kan? Tahu. Ha. Mata peti main ni. Eh, hey, come on. Whoa. Sekarang ni Ahmad first, Ifah second. Yang paling jauh. Along, cepat Along. Come on Along, you can do it Along. Kita dah set mata ni Along. Kejap lagi kamu tak tengok lagi ayah punya kehandalan ayah. Ha, lagi jauh nanti. Lepas ni Ikra pula. Ha, Ikra boleh kan? Ikra tak boleh. Ha, tak. Boleh lah Ikra, you can do it. Okey. Ajak. Ajar dia. Press. Press support. Mana tahap mana? Belakang rakyat sikit je. So Alu yang paling teruk sekali. Alu. Orang mainlah duduk kat sana. Alu. Mana dapat sebut tu? Itu ada orang masak tau. Okay, come on. Ipah, percubaan kedua. Tak lepas. Okey, tak lepas daripada kayu tu. Kayu tu tak lepas eh. Okey, so percubaan pertama Ifah lagi jauh daripada percubaan kedua. Okey, ayah pula. Okey, ini giliran champion eh. Champion. Ya, tak payah riak ah. Orang kata yang riak ni Anaras. Yeah, champion ni. Nampak Ahmad. Tak ayah lepas. Satu lagi. Satu lagi kena. Paling jauh sini. Tadi. Lagi teruk lama-lama. Jauh. Jauh. Tak nampak lah. Apa? Mana jauh ni yang menutup ni. Push. Oh, dia nak tunjuk betul dia. Tak boleh lah. Kena dia dah. Dia gemik. Dah lah ya. Tak haji sampai 3 kali. Oh, alus alus kali yo. Tak haji. Mana kamu boleh jauh? Lain ayah 99. Okay. Lepas ke?
lidah ni dah. Dia punya bunyi tu. Betul dah rosak. Baik, Ipah try. Amat. Okay, kita nak tengok ayah kata tadi botol ni rosak. Okay, kita tengok Ahmad. Dia berjaya ke tak? Ayah rasa botol ni dah rosak. Nampaknya botol tu tak rosak. Siapa yang rosak? Siapa yang rosak? Aduh. Tadi kata lulas tadi. So, pengajaran pada hari ini jangan bongkar. Bongkar. Air dah besar. Pagi tadi lah dia macam pagi tadi. Okey, air naik sikit, geng. So dia pasang sikit. Oh, tenggelam batu tu. Batu tu tenggelam. Ha, pagi tadi macam ni ah. Pagi tadi macam ni. Tadi macam ni. Macam ni lah pagi tadi lah. Oh, air tu nampak tu. Dia tolak lah daripada sini. Tolak ke sana sikit. Nak naik sikit lah. Ah, memang betul-betul paras tu. Tadi yang nampak paras tu tak ada kan? Tadi nampak batu tu. Batu tu main so, kanan dia kan? Dah penuh lah. Okay, lebih kurang dalam pukul berapa sekarang? Jam kau apa jam? Ifah, jam kau apa? Sakit kiu krem. 241. Hah? 241. Okay, 240 petang. Air ni dia akan lepaskan agak sedikit besar lah. Dia lepaskan air ni besar. Kemudian apa yang kita kena berhati-hati dan ialah tadi memang air dia agak tenang dan kita pun boleh mandi dekat tepi-tepi tu. Bila tiba-tiba air tu buka, kita pun tak tahu lah. Kita pun tak pasti bila air tu akan buka dengan besar. So agak bahaya jugalah kalau macam kita tengah mandi dekat situ kan, tiba-tiba air tu dia buka besar. So kemungkinan akan hanyut lah. Jadi jangan pergi belah sana. Kalau anda datang sini, anda jangan mandilah dekat-dekat belah-belah sana. Cuma bahagian kawasan ni je. Ini pun dah naik dah air dia. Sebelum ni dia dah dalam dah, geng. Dia parah pinggang. Tadi parah lutut je. Raib parah lutut je tadi. Sekarang ni dah parah pinggang. Air tu naik, dia tolak bawa air tu kemari. Dan air sana pun ada punca air sungai juga, air sungai yang kecil. Ada apa? Anak sungai. Dia akan bertembung dengan air empangan yang dilepaskan ni pergi ke sana. Memang itu je lah. Itu je kita kena berhati-hati jika anda datang ke sini. Yang paling penting, anda jangan mandi di kawasan air yang dilepaskan tu. Air yang dilepaskan memang bahaya. Bila-bila je kita pun tak pasti bila dia akan buka empangan tu. Itu ya cerita dia. Okay, itu dah. Itulah serba sedikit tips keselamatan di sini, geng. Guys, seronok guys. Mari tempat dalam guys. Dia dah jadi dalam dah sikit. So itu kemah kami, geng. So kalau ikutkan kami dapat nama apa? Kami tanya orang tempatan di sini, tempat camping kami selamat. Tempat camping kami selamat. So air tu tak akan naik sampai ke atas ground tu lah. So okay. Okay, geng. Kau yang nak pergi mana duduk sini? Kurah? Ya. Ya. Eh, jangan ada pasir kat situ. Sana lah, Kurah. Macam mana? Tengok Raid seronok mandi. Itu pun ada jiran kami tengah apa? Ada pengunjung tengah mandi kat belah sana.
Tadi dia tak dapat nak berenang. Tadi dia tak dapat nak berenang langsung sebab dia paras bawah daripada paras lutut, gang. So sekarang dah aras pinggang raik dah. So boleh mandi lah. Okay, mandi. Mandi dengan puas. Okay, berenang. Ha, berenang. Tadi kami buat challenge dekat sini je. Kami duduk batu atas ni kan. Mana batu ni? Ha, dekat sini batu dia. Ha, kami tengah buat challenge tadi. Batu ni nampak tau. Tapi sekarang ni batu ni dah tenggelam. Ha, ikut sini. Tenggelam sampai situ. Mat, balik baru boleh terjun, Mat. Baru boleh terjun. Lumba renang, lumba renang. Apa barang Mat tengah krem ni? Kaki dia krem. Mana budak yang nak balik hari Selasa ke asrama? Mana budaknya? Ada dugong datang. Ikra. Oh, air pun dah jernih dah balik. Okey, dugong seekor lagi. Dah tak dalam ah? Ikut balik. Game tadi dimenangi oleh nombor 1 yang menang tadi Ahmad, nombor 2 Ifa, nombor 3 Mak kan. Yang penting Mak kena menang daripada ayah. Eh, nombor 4 Along, nombor 5 ayah nak pulang. Dan yang pertama sekali pertama sekali dari bawah, last kali ayah. Oh, tengok tu. Ui, macam apa tu? Saya tengok gaya Ahmad. Ahmad macam ni. Eh, mari tangkap gambar sini. Dekat sikit. Eh, tak payahlah buang batu. Eh, Ahmad, kamu kena mengalir ke sini. Background. Ayah, Rai, Raya. Tak, eh, kamu jangan pergi sana. Ahmad, kita akan buat. Okey. Okey, ini boleh jadi thumbnail ni. Cepat. Jadi thumbnail. Kenapa batu ni berlubang? Okey, jadi thumbnail. Kena tutup ni. Okey. Alright, okey. 1, 2, 3. Sekejap. Alright. Kejap. Belum pergi. 1, 2, 3. Okey. Okey, dah. Kadang-kadang kawasan ni yang aku perasan, dia kadang-kadang angin dia kuat. So, angin tiup kita orang punya fly sheet ni agak kuat jugalah angin. Angin tu datang daripada mana aku tahu. Okay. Makan petang kami nasi goreng sardin. So, pantas saya. Dia ada campur dengan bawang, telur, sardin dan juga cili. Okey.
Faiz ke bawang punya. Ke bawang. Ha, ke dah ke bawah, aku bagi dia bawang. Nak kau tak ada bawang. Nak bawang. Nak bawang. Ala bawang ni sekitar je. Ya. Tak bawang ala aku dengan ni. Oh. Ayah ada teka-teki ya. Faiz zero ni. Ayah ada teka-teki yang paling canggih sekali. Paling sukar sekali. Okey. Sebutkan umur budak yang belasan tahun. Umur budak yang belasan tahun. Berapa umur budak belasan tahun? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Betul. Belasan tahun. Belasan lah. Belasan tahun. Umur budak belasan tahun. Ah, umur budak belasan tahun. Berapa? Belasan lah. Yalah. Umur. Sebelah. Ha? Sebelah. Itu belasan tahun je. Start daripada sebelah kan. Sebelah, dua belah, tiga belah, empat belah. Nama pun belah, belah kan. So, okay. Tapi ada dua umur yang bukan belasan tahun dalam kelompok dia. Dia pun boleh tahu. Ha? Bawah tu kan belasan, mesti tu mesti budak. Belacan! Kenapa sebelah 12? Sebab dia kanak-kanak. Dia datang ke bawah kanak-kanak. Ha? Anak dah lah tu. Sebab dia tak ada IC. Ha? Dia tahu tak ada IC. Boleh, cepat. Raid! Sebelah 12 lah. Ha? Faham Raid 18-12. Okay. Sebab dia dikira adult. Okey. Jawapan dia ha? 11-12. Sebab apa? Sebab tak payah bayar tiket. Sebab dalam bahasa Inggeris pun dia tak sebut pun. Team 11, 12, 13. 13 baru 13 baru dia sebut 13. Team. Saya saja dah buat ni supaya saya menang. Saya. Tak. Bomba apa yang tak boleh masuk? Itu teka-teki yang ayah dapat sendiri. Ayah tak ada pun cari mana-mana. Ayah fikir sendiri. Ayah pun tengah fikir. So, maknanya orang putih kan, English, dia memang buat 11, 12 tu bukannya budak belasan tahun kan? Kan? Yeah. Tapi bahasa Melayu tu pun pula 11 pula. 11, 12. Nanti kalau ayah beritahu. So anda subscriber yang tonton ni, anda boleh komen apa pendapat anda tentang teka-teki ni. So anda boleh komen apa pandangan anda tentang teka-teki ini. Ayah teka-teki. Okay, Raya ada teka-teki. Okay, cepat. Ambillah teka-teki. Bom apa yang tak boleh meletup. Apa dia? Bom yang tak boleh meletup. Bom mula ni. Bomba. Dengan bomba lo ni. Bom yang tak boleh letup, bomba kata Raid. Ha. Okey. Siapa lagi tak ketik ni? Tidak, Ipa ada. Come on, come on. Dah Ikra ada tak ketik tak Ikra? Ha, ada apa? Ada. Nanti ni. Cuba Ikra. Dah. Kenapa sungai? Sungai boleh bergerak. Kenapa sungai boleh bergerak? Wih, susah soalan tu. Tahu buat soalan Ikhra ni. Baik, bergerak sebab daya dia daripada mata air. So dia bergerak. Sungai bergerak sebab okey, Ahmad jawab soalan tu. What is sidai kain? What is sidai kain dalam bahasa Inggeris? Okay. Baik, cepat. What is sidai kain? Raid. Cepat Raid. Jawab. Mana Raid Joel tengok malu. Joel tengok Raid. Cepat Joel tengok ni. Mati Joel. Ha? Tak tahu? Ha. What is sidai kain? Hanging the clothes. Ikra apa sidai kain? Dancing the clothes. Hanging. Hanging the clothes. Okay, apa tadi? Kenapa sungai bergerak? Kenapa sungai arus? Berarus? Sebab daripada mata air. Tak, kenapa dia boleh bergerak ke sana? Kenapa dia tak pergi gerak ke belah sana?
Ha, kenapa dia tak melawan arus? Kenapa? Sebab dia datang dari... Kenapa rakam kat mana? Rakam lah kat ni. Mana lah tahu? Sebab ada tarikan graviti. Air deras guys. Tapi sebab ada batu banyak. Sampai dah ke Pulau Kezambo. Lawan cepat, siapa menang? We are in New Zealand. Tadi ada banyak lembu-lembu putih hitam tadi dekat meragut rumput dekat tepi-tepian sungai, tapi sekarang lembu tu dah balik. Air yang macam ni memang cantik, geng. Memang cantik, guys, air. Akan wild camping di sini. Sudah kemah kami. Akan bermalam di sini. Tolong. Banyak sekolah, ya Allah. We have to enjoy at the river, you know. The river. There. See.
Sekarang dah pukul 7. Kami pun first time sampai sini untuk bermalam. So kami tak pasti macam mana keadaan dekat sini lah. Malam macam mana kan. Nyamuk. Tadi nampak ada macam ada nyamuk. Sebab kalau kebiasaannya kalau ada sampah, kalau ada sampah mesti ada nyamuk. So kawasan ni ada sedikit sampah. Sampah tu datang ni daripada pengunjung-pengunjung di kawasan ni. Kalau kadang-kadang tu ada setengah tu dia tinggalkan sampah di situ kan. Tadi ni nampak. So harap-harap pengunjung-pengunjung di sini lebih prihatin nampak ada sampah. Ini pun kami pun terpaksa kami kutip lah, kami tolong kutip. Itu pun ada orang buang surat khabar. Nampak. So kami akan masukkan dalam bakar dalam api lah. Patutlah kan buat macam ni. Tinggalkan sampah macam ni. Tapi kita harus jaga bumi kita kan. Itu adalah tanggungjawab kita. Sampah kita, kita jaga sampah kita. Bawa balik. So aku dah bakar dah sampah. Kita nak masak spaghetti malam ni geng. Untuk ayam ni kita nak masak oden. Oden pula. Spaghetti carbonara. Kita nak masak spaghetti carbonara menggunakan ini bahan-bahan dia. Spaghetti. Hot dog lagi. Nak terlalu mak. Sekarang kamu tahu ke nak ambil baju kamu kat mana? Buka daripada tengah tau. Okey dah. Sekejap. Kau nak bawa ni? Kau nak bawa ni? Nak bawa tu? Nak bawa tu? Gerah nak tidur ke? Bau menyelerakan. Kerak sleepy. Allah, dah tidur. Penat dah menang ni. Kerak, kamu tak makan lagi kerak. You nak pergi je? Lama pula kali ni. Kita dah sembuh insect repellent. Benda ni ada scam kita. Tapi Raid Ikra kena juga nyamuk. So waktu senja ni memang biasa kebiasaannya ada nyamuk. Harap-harap nanti kejap lagi tak ada nyamuk lah. So challenges jugalah geng. Sebab dekat sini adalah wild camping. Tandas pun tak ada. Tandas tak ada. So kami akan guna tandas sendirilah. Sebab ada beberapa ahli keluarga kami nak buang air besar. So dah lama kami tak wild camping macam ni. Yang tak ada tandas, yang tak ada kemudahan, tak ada elektrik. So kami just camping di tepi sungai. Kan? So tengok air dia pasang. Dari segi keselamatan, kami dah tanya penduduk tempatan. Tanya macam mana air ni naik sampai ke paras mana, kami dah tahu. So insyaAllah selamat. So Along tengah spray. Cepat. Naik. Baik, cepat. So wife aku dengan Ahmad tengah bawa turun barang, ada lagi barang dalam kereta.
Tu kami dah bawa cangkul. Jangan mesin. Dah ke belum? Dah ke belum? Eh, kita ni. Tanggir baju tak ada semua dekat. Amat dia tolong raih. Okey. Ini hadiah untuk Raid. Ye, ini dia geng. Hadiah untuk Raid. Aku nak kenalkan ini Woburn F5. Ya. Yeah. Woburn H5. Yeah. So, memang sesuai untuk ni hadiah untuk Raid. Yay, hello. Jika anda nak beli Woburn H5 ni, anda boleh dapatkan di link kami. Nanti kejap. Oh, okey. Ha, silo okey. Terang tak? Oh, bapak terang. Wei, mai. Akhirnya dapat pun helmet. Terima kasih ya. Kami ada satu lagi lampu produk baru. Okay, selain daripada lampu-lampu yang lain tu, kami juga menggunakan Woburn F5. So dia ada dua. Satu warna orange, lagi satu warna putih. So kalau nak tukar dia, kena tekan dua kali dekat dalam bumi. So tekan dua-dua Rain. Tekan satu dua. T. So yang tambah ni nak kuatkan dia punya keterangan. Wah, sangat terang. Slow. Dia ada satu pin ni. Kita boleh sangkut dekat kita punya kempa ataupun sangkut dekat kita punya beg. Dan belakang ni adalah magnet. Magnet ni contohnya dia boleh lekat. Dia lekat. Nampak? See? Kelebihan dia, dia ada tongkat. Ni. Kita boleh standkan dia, kita boleh sengitkan dia. Kan? Dia ada boleh letak tripod. Masukkan tripod ni. Dan tada. So senang kita nak pergi mana-mana, senang kita nak buat kerja, geng. Nampak? Terang je. Dia chargeable ke apa? Oh, chargeable. So bila off, sangat terang ni. Okey, kita demo macam mana keterangan dia. Wah. Kita charge guna USB type C. Nampak terang kan? Nampak. Bila off. Tengok aku suluh sungai pun boleh nampak dengan jelas. Delicious. Ui, berselera sungguh si Raid ni. Berapa kali tambah tu? Thank you.
Okay gang, kita orang dah nak tidur dah. Sekarang dah pukul 10.44 dah. 10.44. Zahir dengan Ikhra dah tidur. Andung dah tidur.